Baik, Mac pernah ada perasaan jengkel terhadap seseorang tak? Pernah. Terutama kalau kita tengah nak berehat, tiba-tiba ada orang yang datang mengganggu. Itu betul. Saya paling pantas kalau tidur saya diganggu. Apapun, ini ada kisah juga yang lebih kurang macam tu, Mac. Ini tentang kisah bapa dan anak gorila. Sedang dia cuba untuk tidur, datang pula anaknya yang tak tahu duduk diam, mengganggu dan berbuat bising. Kita saksikan visual tersebut. Saksikan. Rakaman di sebuah zoo di Australia ini mendapat pelbagai reaksi daripada pelawat dan juga netizen. Rata-rata mengerti akan perasaan bapa gorila tersebut. Anaknya membuat kacau dengan berlari ke sana sini, mencuit bapanya menerusi lubang di dinding dan mengetuk dinding kayu. Akibatnya bapanya terjaga dari tidur dan akhirnya membuat keputusan beralih tempat dari situ. Sian. Ini pula tular di Karnataka, India. Seorang bayi nyaris diculik oleh seekor monyet. Monyet tersebut menyambar bayi dari ibunya dan cuba menyerang sesiapa sahaja yang ingin mengambil semula bayi malang itu. Akhirnya, tindakan pantas seseorang mengalih perhatian monyet tersebut dan seorang lagi dengan pantas menarik bayi itu menyelamatkan keadaan. Baik, selepas Kiki Challenge dan Momo Challenge, kini timbul satu lagi cabaran yang berbahaya dan menjadi ikutan remaja. Semata-mata untuk menambah like dan meningkatkan populariti mereka di media sosial. Di Detroit, seorang remaja, Timiah Landis, 12 tahun dimasukkan ke hospital kerana bermain Fire Challenge. Cabaran di mana mereka perlu merakam aksi mereka sedang membakar diri. Tubuh Landis melecur lebih 50% selepas mencuba cabaran tersebut dan kini sedang bertarung nyawa di hospital. Sangat berbahaya.